Bekas pembantu peribadi penasihat PKR Muhammad Saiful Bukhari Azlan menuntut ganti rugi RM2 juta dalam samannya terhadap seorang penulis blog. Ia berhubung 6 artikel disiarkan blog terbabit yang didakwa memfitnah dirinya. Hadir bersama bapa dan peguamnya, Saiful memfailkan writ saman di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Saiful mendakwa penulis artikel itu terus membuat tuduhan tidak berasas terhadapnya ekoran sumpah laknat yang dibuat beliau di Masjid Wilayah Persekutuan sebelum ini. Peguam Saiful Zamri Idrus memberitahu banyak lagi saman akan menyusul berikutan pembohongan besar yang dibuat ke atas anak guamnya.